Ya, halo semuanya, kembali bareng gue Alpin. Dan di video kali ini gue bakal bikin video tutorial lagi coy di Mini World. Dan ya, ini sesuai request kalian. Buat kalian yang gak tahu, jadi setahun yang lalu gue tuh buat tutorial cara membuat skin atau karakter gratis di Mini World tanpa membeli koin coy. Jadi ini bener-bener gratis coy. Dan viewsnya itu sampai 100 ribu lebih coy, 130 ribu kalau gak salah. Dan sampai sekarang di kolom komentar ya masih banyak banget yang nanyain, "Bang, gimana sih caranya, Bang? Atau cara simpelnya bla 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 gini." Mungkin waktu itu gue belibet ya, jadi kalian juga pada bingung. Padahal itu detail loh, udah gampang banget loh sebenarnya. Tapi masih ada yang kurang paham, jadi gue bakal bikin video tutorialnya yang lebih detail. Ini gue ngomong cepet banget. Ya, jadi di video kali ini gue bakal bikin cara yang lebih simpel coy. Dan ini benar-benar simpel banget, jadi kalian bisa langsung coba coy ya. Caranya itu gampang banget. Kita nggak perlu top up koin coy. Ini gue nggak tahu deh, kayaknya top up koin di Indonesia tuh lagi error tuh, di Mini World Indonesia ya, karena tidak tersedia coy. Gue nggak tahu apa nggak disediain atau gimana. Nah, kita tuh ngandalin yang namanya beans. Jadi di Mini World ini ada yang namanya beans ya teman-teman ya. Nah ini, nah cara dapetin beansnya gimana, Bang? Kalian tuh kalau mau dapetin beans bisa berbagai cara coy. Contoh event nih, tahu ya, event tadi ada deh nih, kayak event-event gini ntar dapet beans. Terus mana lagi ya, nih ini dapat beans juga. Banyak kok event-event yang ngehasilin beans tuh. Kalian tinggal selesain misinya, terus habis itu kalian dapetin beans coy. Nah, ada juga cara gampangnya, kalian tinggal ke kebun. Nah, kalian nih kayak urusin apa namanya tanaman kalian coy. Ini agak nge-lag juga nih Mini World gue. Habis itu kalian panen. Nah, ini di panen ini kadang-kadang juga dapat beans coy, dan beansnya kadang-kadang banyak lagi. Kalau kalian mau nge-boost juga nih bisa pakai ini kalau nggak salah ya. Ini gue udah ada 3100 lebih. Dan ini kalian juga bisa ke list teman-teman kalian, kalian lihat, abis itu kalian bisa bantu ini kayak yang gini. Ya pokoknya gitulah ya. Ini tutorial cara dapetin beansnya coy. Jadi oke, Mini World-nya nge-lag dong. Iya, sorry ya teman-teman ya. Kalau nge-lag-nge-lag kan laptop kentang cuy. Ya jadi gitulah ya. Ya pokoknya gini coy, kalau kalian mau ngumpulin beans yang banyak, kalian ikutin cara gue yang tadi coy ya. Bisa lewat kebun ini atau kalian ikutan event. Yang jelas kalian kumpulin dulu beansnya biar sampai banyak. Jadi nggak perlu top up koin coy. Dan lagi nggak bisa juga kan top up koin, atau mungkin bisa kali ya lewat Play Store atau gimana, gue nggak tahu. Nah, kita langsung aja coy ke tutorial gimana cara bikin skin atau karakter gratisnya coy. Kalian langsung aja ke toko. Nah, di toko ini kan lihat ini tampilan awal ada skin-skin yang kalian bisa beli pakai koin ya teman-teman ya. Dan gue yakin kalau kalian udah nonton video ini, kalian nyarinya yang gratisan. Jadi kalian ya lihat-lihat aja ya di sini ya. Jadi kalian mungkin nggak bakal beli kali ya di sini. Ya ini skinnya bagus-bagus tapi lo anjir. Nah, jadi langsung aja coy. Kita ke custom aja. Kita ke custom sini coy. Nah, di custom ini ada karakter default atau karakter bawaan atau skin bawaan dari Mini World-nya langsung coy ya. Ini coy. Ini bisa cewek bisa cowok ya. Ntar kalian edit aja nih sesuai item-item yang ada di sebelah kanan. Nah, ini kita fokus ke sebelah kanan sini coy. Ini di sebelah kanan ini ada item-item ya, berbagai berbagai item. Mau ngomong apa tadi gua? Ya pokoknya banyak banget ini coy. Dan di sini tapi beli pakai koin ya, teman-teman ya. Contoh ini. Tuh, ini kalau kalian pakai ini langsung jadi cewek, pakai ini langsung jadi cowok coy. Ya pokoknya gitulah ya. Dan ini pakai koin ya teman-teman ya. Kalau kita klik ini cuman review doang coy, kita nggak beli. Contoh kayak gini. Nah, sebenarnya di sini di item-item yang banyak ini kalian bisa cari item yang bisa dibeli pakai beans coy. Jadi kalian nggak perlu ngeluarin koin sama sekali coy, cukup pakai beans. Contoh ya, contoh tuh rambut ada kalau nggak salah deh. Nah, nih rambut nih ya. Ini nih pakai beans coy. Jadi otomatis yang ngurang ini beans kalian kalau kalian udah kumpulin ya. Contoh nih ya. Nah, kayaknya biar sekalian langsung aja, sekalian gue beli aja ya nih. Tahu deh, gue kasih lihat dulu nih. Di sini juga ada baju, kalau nggak salah tuh baju ada deh. Nah, nih. Ih, bagus coy, coy. Ini pusernya kelihatan tapi anjir. Ya, ini bagus, men. Ya, intinya kalian tinggal cari aja di sini item-item yang kalian bisa beli pakai beans, teman-teman ya. Ini contoh kita beli rambut, coy. Contoh ya. Ini ada 3100 duit gua, kita beli beans ini. Yakin permanen ya, teman-teman ya. Ini enggak yang sehari, 2 hari, 3 hari atau 7 hari, coy. Ini permanen. Oke, udah. Ini otomatis udah punya kita, coy. Tuh, kita bisa taruh nih. Kita bisa pasang gitu kan, coba.
Habis itu tadi baju ya. Kita coba baju. Dan di sini banyak banget item yang kalian bisa cari-cari dan itu benar-benar cuman pakai beans, coy. Coba deh kalian cari dulu ya. Kalian pilih-pilih dulu gitu. Ini kita coba ya, mini beans bla bla bla, yakin. Oke, ngurang lagi 600. Ya ampun, tinggal 1900. Ya intinya gitu. Jadi sekarang nih, kalau kalian mau nyoba bikin, kalian pokoknya cari-cari dulu item yang kalian mau pakai yang pakai beans ya di sini ya. Contoh kayak gini, kayak gua nih udah beli 2 item. Oke, gua skip aja kali ya item-item yang udah gua beli apa aja. Ini contohnya kayak gini juga. Oke, kita langsung ke editnya aja kalau udah gua beli semua, coy. Oke, intinya kayak gitu, coy. Yang jelas kalian cari dulu item-item yang ada di sini ini yang pakai beans, habis itu kalian beli sesuai kemampuan kalian ya, beans kalian ada berapa dan item yang kalian pengen beli aja, coy ya. Contoh ini nih, kayak gue udah beli celana, baju segala macem. Nah, kalian sebenarnya bisa nyimpan langsung di sini, coy. Tapi kalian nggak bisa ngedit-ngedit warnanya kan. Ini sebenarnya bisa diedit warnanya nih. Misalnya ini putih bisa ganti warna merah, rambutnya bisa diganti warna biru, biru tua atau hijau atau warna apalah ya. Nah, caranya gimana, Bang? Gitu kan. Kita langsung aja ke punyaku, coy. Nah, di punyaku ini, nah ini contohnya ya. Ini skin yang udah gue bikin dan ini gue pakai skinnya, coy. Ini juga nih. Oh ya, gue skip dulu teman-teman ya. Sebenarnya mini world ini juga bikin apa ya namanya drawing skin. Jadi kalian bisa ngegambar skinnya. Abis itu kalian upload ke sini, coy. Dan kalau gue bikin tutorialnya ini kayak apa namanya yang drawing skin ini bakalan lama banget. Jadi kalau kalian pengen tahu tutorialnya, kalian komen di bawah. Jangan lupa di like, share dan ya di subscribe channel gue dong. Ini contoh ya, ini contoh nih. Ini tadi gue sempat bikin drawing skin Upin Ipin, coy, dan ini baru palanya doang. Jadi kalian klik aja, habis itu kalian upload. Kalian upload dan ini gue buatnya di Photoshop ya. Ini benar-benar buatan gue sendiri, coy. Yoi. Berapa nilai? Gila, 8,9 dan ini belum rapi loh, lihat tuh. Palanya masih bengkok, coy. Nah, di sini misalnya kalau kalian udah beli gini, kalian bisa nambah-nambahin itemnya, coy. Tuh. Kayak gini. Jadi lebih bagus juga ya. Nah, tapi ini tutorialnya bakalan panjang banget. Jadi kalau kalian pengen tahu ya, kayak tadi ya, kalian like, komen, share sama subscribe. Dan kalau ada saran buat dibikinin skin apa gitu, kalau kalian mau minta buatin skin juga bisa sama gue, coy. Kalian kontak gue di Instagram, ada di bawah. Oke, kita balik lagi ke tutorial yang pakai beans ini, coy. Jadi itu pokoknya yang drawing skin ya, teman-teman ya, lupain aja. Kalau kalian mau ya tunggu next content. Oke. Di sini ada tiga pilihan, coy. Kalian pilih yang ini aja. Biasanya yaitu kalian tinggal pilih slot doang, coy. Nah, ini contoh skin yang udah gue pakai sebelumnya, coy. Nah, di sini tuh kalau kalian udah beli pakai beans tadi, itemnya langsung ada, coy, di sini, coy. Nah, tuh. Nih, item yang udah gue punya, coy. Misalnya pakai rambut yang ini aja kali ya. Oke. Nah, di sini ada pilihan nih. Ini ada dua warna beda, coy. Nah, kalau yang warna ini, yang jelas kan warna rambutnya ya. Dan ini biasanya yang di atas ini warna yang paling dominan, coy, paling banyak. Contoh kita ganti warna merah kali ya. Gila. Orang apa ini warna rambutnya merah, anjir. Nah, kalau di sini emang agak ngebug gitu deh mini world-nya, gua enggak ngerti deh. Jadi kegantinya enggak sesuai, tapi kalau di aslinya tetap sama, coy, ini di rambutnya ya. Terus ini ada putih, yang jelas ininya kita ganti warna apa nih? Warna ungu lah ya, keren lah ya. Oke, udah warna pink ungu gini, coy. Abis itu baju nih. Mana baju? Nah, oke, nih ada beberapa item yang udah gue beli, coy. Ini. Dan itu pakai beans dan di sini masih ada lagi, coy, yang pakai beans. Nih. Ya kalian tinggal cari-cari aja yang tadi gue bilang, coy. Kalian pilih-pilih dulu. Misalnya kalian udah beli yang ini, coy. Udah. Oke, dan ini kan ada warna putih nih. Ini warna dasarnya putih, coy. Kalian tinggal edit aja deh. Wow, mau ganti warna apa gitu kan. Tapi emang settingan mini world ini masih agak error, coy. Jadi maklumin aja. Contoh warna apa ya? Merah juga kali ya. Biar ini apa namanya? Biar sama kayak rambutnya. Nah, terus di sini ada warna keduanya. Biasanya warna kedua tuh yang agak dominan juga, coy. Ini nih lebih banyak nih. Coba, nah kan bener. Kita itemin, wih gila, bagus loh ya. Nah, di sini sisa nih warna ini. Yang jelas yang inilah ya, yang kecil ini. Warna putih, mantep. Ih, bagus banget loh. Buatan gua loh ini. Abis itu celana nih. Waduh, celananya default jelek banget. Nah, ini aja dah. Celana pantai, coy, sebenernya.
Ini kalian bisa dapetin item-item gratis ini juga dari event ya teman-teman. Jadi kalian login aja terus-terusan coy. Ini kayak gini pakai rok. Tapi aneh lah ya. Ini aja lah ya. Oke, coba kita ganti ini warna ini. Biasanya ini yang warna dominan coy. Oh enggak. Tuh jadi kalian liatin aja ya. Warnanya tuh kadang-kadang enggak sesuai dan ini mikrofon gue jatuh-jatuhan. Sorry kalau gresek-gresek. Ini warnanya kita kasih warna merah juga kali ya. Biar sesuai coy. Oke, nah ini garis ininya biru baru nih. Putih-putih. Oke, sip. Kok enggak mau putih ya? Nah. Oke. Terang banget putihnya, Jon. Dah. Sip. Bagus loh ya. Ini kayak pakai gesper gitu tapi putih gesper. Nah. Kayak gini coy contohnya. Misalnya kayak gini coy, kalian edit. Oh, ini sepatunya belum ya? Ini sepatunya kayak gini coy. Habis itu kalian bisa ganti-ganti warna ya, teman-teman ya. Nah, masa ungu dong, jelek dong. Coba kita ganti warna apa ya? Yang bagus item aja, emang bagus item sih. Jadi contoh kayak gini coy. Ini sepatu juga kalau nah, ini kayak gini coy itu. Ini sebenarnya sepatu cewek tapi bisa di custom juga bagus ini sebenarnya. Ya udah, tapi ini kita belum beli tadi ya. Ya udah gini aja. Oh ya, bisa sih bisa. Jadi kalau kalian tadi kan misalnya aduh, gua udah belanja nih. Kalian udah belanja nih. Terus apa namanya? Ada yang ketinggalan item ini, enggak apa-apa kalian beli aja coy di sini. Kalian pilih misalnya warnanya gini, terus kita ganti dulu deh warnanya. Misalnya ini kan belum gue beli ya teman-teman ya. Contoh kayak gitu. Langsung aja ke simpen. Nah, misalnya udah. Ya tadi gue bilang ya, simpen ya. Nih. Gue aus sebenarnya coy, bener ya, minum dulu, minum. Oke, gue kayak nge-rap tadi ya. Oke, yang jelas ini misalnya item yang belum kalian beli, kalau udah kalian bisa ganti namanya juga di sini. Terus kalau kalian mau lihat dulu ah gerakan-gerakannya kalau misalnya lagi main gimana gitu kan. Nah, ini kalian bisa lihat-lihat dulu coy. Duduk dong. Nah. Bagus ya. Bagus anjir. Waduh. Break dance ya. Oke. Oke, langsung aja ke kostum lagi coy. Nah, misalnya udah nih, udah. Kalian langsung aja simpen coy. Nah, tadi kan ada item yang belum gua beli ya, teman-teman ya. Kalian bisa langsung aja beli semua. Jadi ntar ini langsung kebeli dan apa bin sekalian ngurang lagi ya. Oke, coba kita beli semua. Yakin? Oke, udah. Sip. Otomatis kesimpen coy. Udah. Exit coy. Abis itu tinggal kita pakai aja. Otomatis di profil kita udah beda tuh ya. Sip. Yo man. Keren loh ya. Nih, buat kalian yang mau nge-add gue boleh nih user ID-nya. Dan gue juga ada map Ninja Warrior kalau kalian mau nyoba langsung aja dicoba coy. Ini nge-lag-nge-lag kan nih dari mini ward-nya ya teman-teman ya. Tuh, masih nge-lag coy. Kayak yang jelas ini gampang banget ya, paham lah ya kalian ya. Gue recap sedikit nih, gue persempit sedikit nih caranya. Gue jelasin sedikit secara simple. Kalian kumpulin bins dari event atau dari kebun. Habis itu kalian ke toko. Kalian ke custom, kalian beli item-item yang kalian pengen beli coy, yang jelas yang pakai bins ke punyaku. Kalian klik, tinggal edit-edit, pilih item yang mana, terus kalian edit warnanya coy. Udah, simpan, jadi udah. Gampang banget bos. Ya gampang banget ya teman-teman ya. Jadi kalau kalian yang mau nyoba, kalian bisa banget langsung coy. Ya jangan lupa di-share nih teman-teman kalian, mungkin kalau kalian mabar nanti sama teman-teman kalian di mini world. Jadi skinnya beda-beda, nggak sama semua ya. Ini nggak kayak skin ini ya, skin default nih, semua orang punya skin ini coy. Jadi kalau kalian main ke server biasanya sama semua nih skinnya ini semua coy. Nah kalian bakalan beda kalau pakai trik gue ini coy. Ya udah, caranya simple banget. Jadi ya semoga kalian suka sama videonya dan ngerti ya. Ini agak panjang juga sih videonya. Jadi thank you banget yang udah mau nonton sampai sekarang coy ya. Emang agak lama juga dong ujung-ujungnya tutorialnya. Oke, pokoknya jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan yaudah, kalau kalian mau konten yang tadi tuh, yang tutorial bikin skin pakai drawing skin, komennya di bawah. Yaudah, dadah semuanya.